Itu 9. Oh, 8 semuanya ini. 9. 8. Itu ngapain jadi itu? Wah, ayo kita main dia, Meng. Sini turun. Siap. Nah. Kemana itu, oi? Aduh, larinya. Panas, oi. Sini, oi. Sana itu. Ngapain ke sana Dede Omeng? Ren, gawat, Ren. Aduh, Bo, aku mau taruh ini dulu. Cepetan. Kenapa, Bo? Gawat. Babinya Dede Omeng melahirkan. Semuanya meninggal. Gawat ini, Ren. Dede Omeng pasti nangis dah. Gimana caranya ini, Ren? Dede Omeng. Itu Dede Omeng. Babimu melahirkan. Dede Omeng, babimu semuanya mati. Sini cepat. Ini sandal, Bo. Yuk kita lihat babinya yuk. Ayo. Yuk cepet. Ayo ke sana cepetan. Nih. Sandalnya lompat. Sandalnya. Pakai dulu pakai. Cepetan nih. Ayo cepet. Ya. Yuk. Duduknya mana? Ya ambil sini dulu. Sini. Ya udah kita angkat lewat sana aja. Sini aja langsung. Gak bisa. Yang mana si Batra ini? Cepat dulu, cah dulu. Ayo sini, eh. Ayo cepet, saya babinya. Babinya, ini. Ayo cepet sini. Sini, Ren Boa. Lewat sana aja. Yuk, Dede Uming, sini. Gawat ini, cepet. Lari. Yuk, lari. Lari sini, eh. Aku dorong ya dari sini. Kamu naik, langsung dorong. Nggak bisa aku naik. Nah, naik aja. Jangan didorong. Biar gampang. Jangan. Ih, banget soalnya. Ayo Dede Omeng naik ya. Naik. Ayo cepetan nih. Ayo naik. Yuk. Ayo cepet kan, Bang. Aduh, kasihan ini Dede Omeng. Masa beneran semuanya mati, Bo? Ya, beneran semuanya. Cinita udah di sana. Kapan melahirkan itu? Aku juga gak tahu. Semuanya mati. Kita harus kubur dia, Ren. Ya udah. Ayo terus, Ren. Ayo cepetan nih. Ayo, cepetan nih. Oh, semuanya mati lagi. Cinita mana itu ya? Cinita. Waduh. Semuanya ini bergeletakan, mati. Oh, semuanya iya. Mati. Ini lihat ini induknya. Lemes dia. Aduh, kasian banget. Gimana sekarang caranya ini? Oh, semuanya mati nih. Iya. Kok gak ada anaknya dong? Aduh, gimana ini Dede Omeng? Semua anak babinya mati. Halo. Bukan aku, eh. Sekarang kita apain ini sekarang? Aduh, gimana ini caranya ya? Semuanya padahal ini cowok-cowok. Aduh. Kasian banget ini. Ini, Bu. Coba periksa dulu yuk. Enggak apa-apa. Wah, kasian banget ini. Ya, galau dia. Kita cap perutnya dulu. Tadi itu induknya udah mau bangun. Tapi lagi-lagi dia begitu. Wah, kayaknya itu masih ada anaknya di dalamnya itu. Aduh. Wah. Itu udah mau keluar itu. Aduh, kasian banget ini. Masih si anaknya itu. Kurang tahu juga, Rama. Wah, itu anaknya, Rama. Sekarang gimana ini? Dede Omeng, gimana ini anak babinya? Mati semua. Dede Omeng. Kita taruh aja kita di atas karung yuk. Yuk. Ambilin, Ren. Apanya? Sudah. Ini kita angkat ini, kita giniin dulu. Ya, dijarin dulu itu. Wah, udah. Aduh. Sampai gitu. Aduh, gak berani aku.
Jangan lu mau lahir. Baru lahir lagi nih. Aduh, Dede Omeng sedih dia. Gimana enggak sedih? Semuanya mati nih babinya. Iya, kasar banget itu. Bengkak-bengkak semuanya. Aduh. Bisa-bisa itu udah mati di dalam. Aduh, iya, di dalam dah itu. Wah, sedih. Aduh. Wah, itu masih gitu tuh. Aduh, kasar itu Dede Omeng babinya. Mati semua. Kenapa bisa begini ya? Itu 9. Oh, 8 semuanya ini. 9. Delapan. Itu yang penyet itu. Wah, buka, ini gininya. Aduh, kasihan ini gimana nih? Ya, kasihan. Jangan nangis ya, Deming. Ya udah, kalau gitu kita kubur aja ini. Tungguin itu. Coba kita angkat dulu yuk. Mau mana ini? Taruh situ dulu. Kasih dah. Kubur di mana ini? Aku juga nggak tahu. Ya udah nanti kita kubur di sana aja dah. Dede Omeng jangan sedih ya. Kamu jangan sedih ya. Yuk, kita naikin yuk. Duh, kasihan Dede Omeng ini. Ayo Dede Omeng kita cek ini kuahnya yuk. Sini, ayo, sini. Eh sini. Kok bisa mati dia ya? Wah ini sehat-sehat aja. Bukan yang ini, yang itu airnya. Ya ini sehat-sehat aja ini. Abis ngairan juga. Ya ini banyak banget babinya. Jangan-jangan dimakan hantu karena ini di hutan. Ini anaknya di sana. Nah nangis ya Dede Omeng ya. Itu masih sehat itu. Oke, sekarang kita harus bersihin kandangnya dulu. Biar tidak sakit lagi babinya. Gimana kita bersihinnya? Ini udah gak usah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada, di sini ada. Di sini ada. Wah, Dede Omeng banyak-banyak peternak. Lihat, ini banyak-banyak. Semuanya ini, gini ini. Semuanya udah isi. Nah, sekarang kita apain anak babinya, Dede Omeng? Udah, kita kubur aja yuk. Kalau gak dikubur, nanti kasihan. Bantuin dulu itu, cekin dulu itu indukannya. Ya udah, kita cek dulu yuk. Ya udah, ada kita ya. Kamu cek. Ya. Yubi, kamu naik, Bi. Ya, ayo, kita masuk, Bi. Kayaknya masih ada anaknya di sana. Ini babinya yang melahirkan kan. Kasihan Dede Omeng yang punya ini. Wah, lemah sekali. Jangan-jangan masih si anaknya ini. Mana aku tahu, Be. Kasihan banget ini. Gimana caranya sekarang? Oke, aku bangun enggak mau dia, Rama. Ya lemas itu habis lahiran. Padahal tadi dia udah mau bangun. Aduh, kasihan itu bangunin lagi, Be. Enggak mau dia bangun, Gade. Bangun. Lemas sekali dia, bangun. Karena badannya besar banget tuh lihat badannya. Udah biarin aja dah kayak gitu. Kasihan itu babinya. Oke, gimana cara banguninnya ini, Ei? Enggak mau bangun dia udah lemas. Jangan-jangan ini ada anaknya ini. Itu lihat, keluar darah warna putih. Mana ini kasihan. Mana? Nah, biarin aja dah dulu, Ei. Kita urus itu anaknya. Iya, kubur dulu itu. Kita urus anaknya dulu. Ayo kita urus anaknya yuk. Kasihan ini, Omeng. Sini. Kubur di mana ini anaknya, kedelapannya? Sekarang kita di mana itu kubur anak bapaknya, Dede Omeng? Aku juga nggak tahu kubur di mana ini. Aduh, gimana ini? Ya udah kalau gitu kita kubur sana. Iya. Sekarang mah truknya.